Pada abad ke-18 kerajaan-kerajaan di Bali menjalankan hak tawan karang yakni hak untuk kerajaan Bali untuk mengambil kapal beserta isinya yang terdampar di perairan mereka, Belanda menuntut penghapusan hak tawan karang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan meminta pengakuan atas kekuasa. Hai, ingin berjumpa dengan Yang Mulia. Apakah Anda sudah membuat janji? Ai belum membuat janji dengan Yang Mulia. Baiklah, tunggu sebentar. Yang Mulia, pasukan Belanda ingin berjumpa dengan Anda. Ya, Pak, silakan, Pak. Baiklah. Baiklah, Yang Mulia mengizinkan Anda untuk bertemu dengannya. Baiklah, saya akan menjumpai Sang Mulia. Kami pihak Belanda ingin melakukan kerjasama dengan pihak Kerajaan Buleleng untuk meniadakan hukum hak tawan karang terhadap Belanda, juga memberi bantuan pada kami jika ada kapal dari pasukan kami yang terdampar di pantai wilayah Kerajaan Buleleng. Yang Mulia, kami dari tim Belanda ingin melakukan kerjasama terhadap Kerajaan Buleleng dalam rangka menghapuskan hukum tawan karang pada prajurit Belanda. Kami juga ingin supaya pihak dari Kerajaan Buleleng kerjasama dengan Belanda agar setiap kapal dari prajurit Belanda yang terdampar di wilayah Kerajaan Buleleng tidak mengalami kesulitan dan mendapatkan bantuan dari pihak Kerajaan Buleleng. Akhirnya Raja Buleleng menyetujui perjanjian terkait peniadaan hak tawan karang. Tahun 1844 terjadi perampasan kapal-kapal Belanda di Pantai Perancah dan Sangsit. Belanda menuntut agar Kerajaan Buleleng melepaskan hak tawan karang sesuai perjanjian tahun 1844. Mana Yang Mulia? Saya ingin bertemu dengan Yang Mulia. Ada apa ini ribut-ribut? Bukannya Ai dengan Yu sudah melakukan perjanjian bahwasannya Yu sudah menghapuskan hukum tawan karang terhadap prajurit kami. Tetapi, mengapa para prajurit dari Kerajaan Buleleng masih melakukan perampokan terhadap kapal kami? Awas saja, saat ini kalian dalam masalah yang besar. Awas saja, kapal Belanda kembali dirampas oleh pihak Kerajaan Buleleng yang membuat Belanda semakin marah dan memutuskan untuk menyerang Kerajaan Buleleng. Pada 7 Maret tahun 1848, Belanda menyerang Kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Mayor Jenderal Van der Wijk, namun berhasil digagalkan oleh Pati Jelantik dengan siasat Raja berpura-pura menyerah. Panji, Belanda menyatakan perang dengan kita. Bagaimana dengan itu? Bagaimana jika Yang Mulia berpura-pura menyerah saja? Jika Yang Mulia berpura-pura menyerah, maka prajurit Bali akan langsung menyergap prajurit Belanda. Baiklah, laksanakan. Baik, Yang Mulia. Mereka! Cukup, kami menyerah! Makanya jangan pernah mengingkari janji terhadap pihak kami. Belanda mengalami kekalahan pada perangnya yang pertama. Seorang perwira Belanda bernama Rochusen mengirim surat kepada Jenderal Van der Wijk bahwa ia tidak akan menyerah sebelum dapat menghancurkan benteng Jagaraga. Kita sudah kalah dari Kerajaan Buleleng. Bentar
Ya, benar. Kita harus menyusunnya agar kita bisa menang. Baik, Pak.